Nah, ini teman-teman sudah terpassword. Kita masukkan dulu ya passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dalam channel Endri Yudi Widodo. Kali ini kita akan berbagi tutorial tentang cara mempassword dokumen file Excel. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe, like, sama komennya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Kita mulai ya. Kita cari filenya dulu. File yang akan kita password. Oke, kita cari filenya dulu. Di mana ya? Nah, ini. Ini filenya. Oke, kemudian kita klik filenya ini ya teman-teman. Nah, kemudian klik protect workbook. Klik, kemudian di sini kan muncul menu-menunya banyak. Kita klik yang kedua, script with password. Kita klik ya. Oke. Kita akan masukkan nama passwordnya. Teman-teman bisa mempersiapkan namanya apa biar teman-teman nanti ingat passwordnya apa gitu. Oke, kita kasih nama ya. Nama passwordnya kita kasih nama coba. Oke. Tekan oke, kemudian masukkan passwordnya, namanya tadi diulang lagi ya. Oke, langsung klik oke. Nah, kita save as, kita simpan filenya dulu teman-teman. Kita kasih nama nih coba. Coba, oke, kemudian kita simpan di dokumen nama filenya ini. Oke, setelah itu tekan save. Nah, sudah, coba kita tutup dulu ya teman-teman, apakah sudah file ini sudah terpassword apa belum. Oke, kita buka lagi. Nah, ini tadi, ini filenya tadi ya, yang kita password tadi ini. Kita klik. Nah, ini teman-teman sudah terpassword. Kita masukkan dulu ya passwordnya, nama passwordnya. Nah, nama passwordnya ini tadi coba ya. Oke, nah ini teman-teman sudah dokumennya sudah terpassword. Kita sudah berhasil untuk mempassword file dokumen. Teman-teman nanti di rumah bisa mencoba cara untuk mempassword dokumen file Excel. Oke. Demikian teman-teman tutorial dari kami. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.